dan mahasiswa Universitas Alvi Indonesia. Nama saya Fitri Mawardika Tunal. Dan saya Sahya Lisa Fitri. Sekarang kami akan melakukan pembuatan desain cagar. Nah, ada pun alat yang kami gunakan saat ini yaitu gelas yang ukur, bikar gelas, batang tulang aduk, dan ada pun bahan-bahannya yaitu kita membutuhkan aqua gas, hidrogen peroksida yang telah diecerkan menjadi 3%, kemudian etanol 96% dan gliserol 98%. Pembuatannya yaitu kita ukur etanol dalam gelas ukur sebanyak 833 ml. Setelah kita ukur, baru kita tuangkan ke dalam beaker gelas. Kemudian kita ukur hidrogen peroksida sebanyak 41,7 ml. Kemudian kita tambahkan ke dalam beaker gelas yang telah berisi etanol. Kemudian kita ukur gliserol sebanyak 14,5 ml. Lalu kita tambahkan ke dalam beaker glass yang sudah berisi etanol dan hidrogen peroksida. Tambahkan di aqua gas ke dalam beaker gelas hingga 1000 ml. Lalu kita aduk sampai rata. Lalu kita diamkan.